H+3 Idul Fitri 1443 Hijriah belum banyak penumpang yang berdatangan dari kampung halaman. Hal ini terpantau di Terminal Alam Barajo Jambi. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada H+5 Lebaran. Pantauan Jek TV, kedatangan bus di Terminal Alam Barajo masih landai, baik yang dari kabupaten kota maupun dari luar Provinsi Jambi. Arus balik penumpang khususnya di loket bus Damri belum terjadinya peningkatan secara maksimal. Karti mengatakan kondisi loket saat ini masih sepi dan belum terlihat peningkatan arus balik. Diprediksi arus balik akan terjadi pada H+5 Lebaran, karena pada Senin 9 Mei mendatang sudah mulai masuk kerja. Gimana? Wah, saat ini masih sepi-sepi saja. Sepi. Di hari ketiga ini, dari Idul Fitri ketiga ini masih sepi. Tapi peningkatan lagi. Pemudiknya emang mau balik kampung lah. Iya. Balik kampung dulu, sehat-sehat. Reza Iqbal, Dandi Azai, Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.